Kemarin kan sempat Presiden sempat bilang memastikan bahkan ya, bahkan sudah diterima juga insentif untuk para nakes gitu ya, selama yang bertugas selama COVID. Tapi kan saya sempat baca juga beberapa bulan lalu sempat ada keterlambatan. Nah, kalau melihat seperti ini, tadi dokter mungkin sudah sempat singgung apresiasi dari pemerintah cukup bagus. Tapi apa bisa apa mungkin mungkin bisa lebih baik gitu dok ya, soal apalagi soal Betul. insentif ini kan pasti jadi salah satu apa ya motivasi tersendiri lah di lain di luar apa misi utamanya para nakes itu tuh menyelamatkan nyawa orang ya dok ya, Betul, betul, motivasi iya. dari sisi insentif kan juga tetap ada gitu, dan itu mereka juga berharap gitu. Tapi kalau misalkan kejadian ada keterlambatan kan kasihan juga gitu dok, mereka udah berjuang sekuat tenaga tapi apresiasi di timbal baliknya nggak sepadan seperti yang mereka pertaruhkan gitu. Ya betul. Jadi per problem terkait dengan masalah insentif juga kami selalu koordinasikan juga itu. Laporan dari lapangan juga selalu kami sampaikan langsung kepada Kementerian Kesehatan yang memang saya melihat problemnya lebih banyak pada problem administrasi. Jadi kalau ada problem administrasi, terus kemudian ada problem perubahan aturan yang sebelumnya memang terpusat dari Kementerian Kesehatan semuanya, kemudian kalau tidak salah per Januari juga ada aturan insentif yang itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, di saat di bulan Januari itulah yang memang banyak sekali problem-problem di dalam penyaluran di lapangan yang itu juga kami sampaikan bahwa ada kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan dan yang memang belum semuanya terselesaikan. Ya, saya masih melihat laporan dari teman-teman yang belum mendapatkan insentif ini yang kami harapkan juga koordinasi Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah juga tetap berjalan sehingga jangan sampai nanti upaya ya ini termasuk salah satu upaya untuk menjaga ketahanan mental tadi Mas. Betul, Dan salah betul, satu Dok, upaya ya. menjaga itu kan adalah itu insentif tadi dia. Bukan berarti Betul. kita ingin merasa lebih dihargai, tidak, tapi dalam Ya. satu upaya bahwa kita bicara sekarang ini adalah sebuah peperangan melawan pandemi. Maka tenaga medis, tenaga kesehatan ini perlu juga mendapat perhatian. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.